Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Desa Merak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Soraya juga tim Bedah Rumah GTV akan mengantarkan keluarga Bapak Anim untuk melihat rumah impiannya yang telah kami bedah. Mari kita doakan bersama-sama, semoga berkah yang diterima oleh keluarga Bapak Anim ini bisa menjadi berkah juga untuk kita semua. Amin. Di sini juga sore mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Merak atas dukungannya kepada kami tim Bedah Rumah GTV, atas doanya. Terima kasih banyak ya Bu ya, Bapak semuanya. Oke, dan sebentar lagi Soraya dan juga Ngetia akan bersama-sama membuka tirainya. Nanti Soraya minta bantuan warga di sini untuk bantu Soraya, apakah bisa? Bisa. Kalau begitu, apakah Bapak Anim dan keluarga sudah siap untuk melihat rumahnya? Sudah siap ya, kita berbalik badan. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. 3, 2, 1, buka tirainya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
sebagai kepala keluarga, boleh Bapak yang buka pintunya terlebih dahulu ya, Pak ya. Ucapkan basmalah, ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Cipi. Terima kasih atas bantuannya ini. Alhamdulillah, kita duduk ya, Bu ya. Bapak, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini saya. Duduk ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Duduk ya. Sebelah sini. Ada tulisannya kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga tas buat kamu. Coba dilihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sepatu buat sekolah ya. Kamu kan udah dilunasin ya sekolahnya, semuanya seneng gak? Ya, jadi udah gak ada beban lagi. Tinggal konsentrasi sekolah, belajar, nggak usah bikin biaya lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sepatu, juga tas buat kamu ya. Mulai besok boleh bisa pakai sepatu baru dan tas baru ya. Jadi nggak malu lagi pakai tas yang lama. Bapak sama Ibu, ini sebelah saya sudah ada TV ya buat Bapak sama Ibu dan anak-anak. Jadi mulai malam hari ini bisa setel TV-nya ya. Bisa nonton Bedah Rumah, bisa nonton berita, bisa nonton kartun ya. Kemarin-kemarin ada TV nggak di rumah? Nggak ya. Alhamdulillah sekarang udah punya TV sendiri ya Bu ya. Nggak perlu numpang-numpang lagi. Bisa mulai dipakai mulai malam hari ini. Sebelah sini Mutia ada ini dia, ada kipas angin. Bapak kan suka gerah kalau di rumah. Kemarin semalam aku sama ayah tidur di rumah panas, kayak kita tidur di rumah Bapak. Nah sekarang udah disediain kipas angin buat adik-adik, jadi nyamuknya nggak bakal gigit lah ya. Adem kan kipas angin. Bapak sama Ibu, sekarang kita udah duduk di meja makan barunya ya. Kemarin saat Soraya dan Mutia ikut makan bersama keluarga Bapak, kita makannya menggelar karpet ya Pak ya di bawah ya. Ini juga udah lengkap sama piring, gelas, sendok, semuanya lengkap ya. Nanti Ibu bisa langsung pakai. Dan sini juga ada buah-buahan. Harus banyak makan buah biar bervitamin ya. Bu, sebelah sini kita sekarang udah ada di dapurnya Ibu nih ya. Dapur tempat Ibu masak makanan untuk anak-anak, untuk Bapak. Ya ini semoga Ibu senang ya, sudah punya kompor, dua tungku pakai gas ya. Oke, sekarang kita lihat ya Bu isinya ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Bu, udah lengkap banget isinya Bu. Ya Allah. Sekarang sudah ada kulkas ya Bapak ya, buat Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai nantinya ini menjadi beban buat Bapak ya Pak ya. Harus menjadi mungkin penghasilan tambahan biar nanti Bapak sama Ibu bisa jualan es atau jualan apa ya, bisa menambah penghasilan Bapak. Boleh dibuka sama selfie saya, mau lihat nggak isi kulkasnya? Bismillah. Alhamdulillah. Ya Bu, ternyata kulkasnya juga udah ada isinya ya Bu ya. Oh. Terima kasih GTP, iya, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Lihat kamar mandinya gimana? Ini dia kamar mandi yang kemarin ada di depan. Sekarang sudah kami pindahkan di dalam ya. Jadi Bapak sama Ibu kalau mau mandi nggak harus nunggu malam lagi ya. Bisa mandi, bisa buang air kapanpun ya, tanpa harus dilihat orang ya. Karena ini sudah merupakan konsep rumah sehat ya, karena kamar mandi ada di dalam rumah. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah.
Bapak, gimana perasaannya sudah punya kambing sendiri, Pak? Alhamdulillah, Rabbal Alamin. Saya sangat senang sekali dan mengucapkan banyak terima kasih kepada GTP, khususnya umumnya kepada kru semuanya. Sama-sama, Pak. Ya, Bapak kemarin sempat bilang sama Soraya, katanya pengen banget punya kambing sendiri. Karena dulu sempat menggembala punya orang lain ya, Pak ya. Alhamdulillah sekarang Bapak Anim telah mempunyai kambing sendiri. Semoga kambingnya sehat ya, Pak ya. Nanti bisa beranak pinak, dikawinin sama punya tetangga aja ya. Oke, kalau gitu. Baik pemirsa, semoga kambing ini bisa melengkapi kebahagiaan keluarga Bapak Anim pada malam hari ini. Akhir kata, saya Soraya Rashid bersama sahabat saya Mutia mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.